Welcome back with me, Kupix Gaming. Selamat datang lagi guys di game Mibil Inti tentunya. Dan di video kali ini guys, kita akan mabar bersama Blastfeed Zuzu guys ya. Ini yang kemarin kita analisis top 1 global carry ya kan. Kita mabar sama squadnya nih. Dan asal kalian tahu guys ya, Blast ini udah ternyata 3 ya guys ya, rank 3 di global leaderboard. Gila. Bukan main ini squadnya guys ya. Squadnya dia nih Alenka Esports nih guys. Buset deh, mantep jiwa. Oke guys, tanpa banyak bacot dah, langsung aja kita menuju draft picknya. Let's go. Woi, I'm the one, I'm the two, clean the world. Ih gila, dia top 2 lu. Anjing, Indonesia nomor 3 Parsia, Indonesia nomor 10 Hellcat. Bangsat, gua doang di sini. Banten nomor 46 anjing. Oke guys, kita sudah dapat Akai ya kan, bermain bersama skuad ALK. Di sini gua request tank bawah guys ya, karena kita ingin berduaan terus gitu kayak biji ya sama si Blast. Pokoknya kita jagain sampai mampus, pokoknya si Blast harus jadi guys ya, nggak mau tahu gua. Kita lihat nih skill gue ketiban gak nih emang ini orang nih. Ini soalnya squad ini squad gokil guys. Ini tinggal diakuisisi ya kan sama tim pro. Lihat aja deh ntar deh. Soalnya di top 3 global cok. Ini si Blast nih sampai diakuin ya sama Whisking. Emang udah jago marksman-nya. Kalian lihat guys, apapun dipakai retribution sama dia. Oke, Carmilla tank mid guys ya. Hellcart-nya jadi offlane kalau nggak salah, atau nggak si Parsianya ya yang jadi offlane ya. Hellcart sih harusnya mid sih, dia kalau offlane nggak dapat buff dia guys. Oke, di sini kita pakainya yang flicker aja lah ya, biar bisa kabur lah ya. Ini emblemnya tank ya kan, yang rata kiri pokoknya. Nah terus ini buat build-nya atau nggak yang atas apa yang bawah lah. Pokoknya lihat aja lah, Sikon lah gimana. Kita lihat musuhnya problem Chico, fly everybody, Hanan. Bambelul, oke. Santuy lah lawannya lah. Ini bukan santuy anjing, berat ini. Mudah-mudahan musuhnya Pokemon guys, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah tidak ketemu pro player. Langsung aja kita menujuin gamenya. Let's go. Oke guys, kita sudah ada di in gamenya. Langsung aja kita akan menjaga si Blast sampai mampus guys ya. Ini kita lihat dulu, nggak ada yang ngeblok ternyata offlaner musuh. Langsung aja kita guys ya, langsung bantai bos. Gila, biar dia kena terus skill satunya. Pokoknya gue udah paham banget rotasinya dia nih guys. Semua jungle dibersihin dulu sama dia guys ya. Nah mantap. Nah ini kita bantuin juga biar cepet dia farmingnya. Wih gila, jago lu dia lu. Dibawa lu, dibawa keluar lu anjay. Nice, mantap. Wih mau ngerusuh. Wih dapat anjing. Wah goblok nih orang ini, umat bangsat. Masih sempet-sempetnya lu dapet lu. Gila, kita nggak usah farming guys, pokoknya kita ini aja nih. Apa Bowo, lu mau adu-adu ini emot sama gua? Gua juga punya emot, emot melet-melet ya kan. Oh, gua meletin kayak anjing. Sono lu, kita usir aja dia guys. Kita buka-buka map aja ya kan. Kita bikin gak, oke first blood. Oke, kekill juga tim kita di sini. Kita buka map aja guys ya. Soalnya ini orang jago kan ya, nggak perlu ditempel banget lah ya. Jadi kita mau ngaras cowoknya ribet juga nih guys ya. Ayo. Mau kemana Bowo? Oke, bantai dulu. Kita bantu bantai. Santai Blast. Mau kemana Blast? Bilang Blast kalau menyerang Blast. Bilang Blast kalau menyerang Blast. Bilang Blast. Bilang Blast. Aduh, gak kena guys. Gak apa-apa, santai. Apa lagi nih orang nih, Bowo gak jelas banget. Yang penting nih, tugas kita guys ya sebagai tank side ya kan, atau enggak tank yang jaga MM, kita harus bikin nih cow-nya makan tai guys pokoknya di sini ya. Eh hey, ini mau kemana Gushion? Mau kemana? Sup, weh gila, tank kabur hanya di gua. Hei, itu tugas Kupix Gaming, gila lu. Top global Akai, pasang badan, cabut abis itu guys ya. Santai. Gua soalnya pakai Akai kadang buyo, kadang jago gitu guys ya. Soalnya mau jokinnya agak susah pakai Akai guys. Kadang gua nggak mau jokin, kadang ya udahlah, yolo aja lah. Yang penting musuhnya kedorong-dorong ya kan ke belakang. Mau kemana kamu? Nggak dapat nih guys. Nggak dapat nih. Dapat. Oke, mantap. Mau kemana? Kuda goblok. Nah, ini sih lawannya Pokemon kayaknya sih guys ya. Kayaknya sih Pokemon sini lawannya sih. Udah autoin ini guys. Buang. Dapat tuh. Ah, nggak dapat guys. Santai. Kalem. Kita dapat turtle di sini guys. Kita balik dulu aja kali ya, reset. Nggak ada mana kita. Pokoknya jangan sampai nyusahin ya di sini. Malu gitu kan kalau nyusahin gitu.
Oke guys, mantap. Ini sih kagak ada toxic di video ini guys ya. Kagak ada bacot ini. Timnya mantap jiwa begini loh. Coba gue masuk ini. ALK e-sportnya nggak? Kope Gaming. Udah. Nggak bakalan dia top 3 global anjing. Kabur dia. Kabur dia. Ayo sini. Aduh, nggak dapet guys. Goblok. Kope Gaming tolol. Jadi beban anjing apa ini mabar nih tank kontil. Iya santai guys. Kita masih bisa ngetoksikin diri sendiri guys ya. Ya, santai. Kalem. Ulti gua 13 detik. 10. Wih. Gila. Ini gua jadi minion aja mendingan guys ya. Enggak ada gunanya gua anjay. Kalau ada musuh langsung kita bantai nih guys. Enggak ada. Ya udahlah. Oh ternyata Hellcart-nya jadi ini ya, jadi offlaner ya, bisa ya. Hellcart offlaner. Wes, gua mau ditendang goblok, bocah tolol. Gua ngen. Aduh, goblok banget gua ngapain main sih anjing. Santai, well played. Yang penting dia selamat, guys. Itu gua takut tadi dia diciduk sama Bowo gitu kan. Berarti ini metanya di sini, guys ya. Dia tuh mentingin si Parsia buat diambil di mid laner. Wih, tahu aja dia balik dia anjing. Udah kayak map hack lu bangsat. Ini guys ya, mitik-mitik tertinggi di Mobile Legends nih permainannya kayak gini guys ya. Ah, dapet. Gila didikan Liam ini, Bos. Mau dilawan global Akai, coy, gokil, bawanya gokil. Lu gokil mau ngelawan Liam Kope Gaming. Buset, Liam Kope Gaming udah. Nggak perlu ditempel banget lah ya, kita bisa ngegeng di sini guys. Aduh, hampir aja dia guys. Mau kemana? Nah. Ayo. Gue masih ada ulti di sini. Takut gue Siona, dikira gue masih ada ulti itu. Nggak bakal berani dia. Ayo sini. Oke. Mantap. Udah pasti mati lah, tank nggak usah di flicker lah ya. Beginin aja lah. Nice. Happy banget gue anjing. Gak apa-apa guys, santai. Di sini kita masih bisa goblok-goblokin diri sendiri guys. Pokoknya sini mantap jiwa lah. Ih gaya sini maju. Ya gak dapet guys, malah tanknya yang dapet. Goblok opek anjing. So-soan combo loncat flicker ngentot. Panda lu tuh panda tolol. Oke guys, ini kita ambil turtle nih. Jadi kita ngegeng nggak masalah sih ya. Takutnya dia diciduk sama Bowo doang gua. Sumpah lu. Gua cuma takut dia diciduk sama Bowo. Oke. Dapat guys, ini kita arahkan ke arah Kari ya kan. Mantap. Guys, sini. Akai itu nggak boleh sering-sering kelihatan guys. Kita harus bermain. Wih, kabur Bowo. Nalu. Mati lu Bowo. Bocah tolil, ngapain? Pokoknya numpang menang is real nih guys, santai guys. Kita pakai mode numpang menang di sini. Apa sih? Ini kuda tolol. Santai, kalem. Nah, tuh, ke pojok tuh. Nah. Aduh, gak dapet guys. Hanya di Kope Gaming ya kan. Mojokin tank musuh bocah tolol emang susah gitu. Makanya ranknya nggak naik-naik 700. Skillnya ampas botai. Numpang menang Isril anjing. Gila. Wah ini sih ALK si botol nih. Yang offlaner nih. Kok bisa ya Hellcart offlaner kaya ya guys ya. Bingung gua guys. Ini squad apa sih anjing. Gua nggak tahu nih dia banyak dimainin banyak orang apa kagak gitu. Soalnya rank-nya udah tinggi banget guys si Blaze ini ya. Apakah dia bermain sendiri? Nanti kita lihat total match ya guys. Ah, telat gua mau ngegeng. Bagi-bagi kan ngegeng. Enggak dapat tuh guys. Oke. Okay. Dapat tuh. Gila ngamuk, Bung. Wipe out rupanya. Belum ada 10 menit kita tidak dapat AdSense tapi dapat lah. Tadi udah sama opening ya kan sama draft pick kita udah dapat ini AdSense. Santai, kalem. Pokoknya Granger kesini mati guys, lihat nih guys, Granger mati nih guys kemari guys, lihat Liam Kope Gaming, bung, lihat Liam Kope Gaming, gue
gue bilang lihat. Nggak mau lihat sih lu. Nggak percaya sama gue, percaya lah. Tuh kan gue gini-gini menyimpan bakat gue doang gitu guys. Pura-pura bego gitu kan, merendah untuk meroket anjing. Udah win. Gila, akhirnya Kopi Gaming MVP di lab game, motherfucker. Victory. Mantap. Dapat perak kita, tapi ya udahlah, mantap jiwa lah. Tidak masalah guys ya. Wih, diajakin lagi, Cok. Oke guys, pokoknya itu aja ya video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe channelnya Bless MLBB. Ntar gue taruh linknya di deskripsi ya. Tadi awal gue lupa promosiin channelnya. Sorry, terlalu excited guys. Dia pokoknya punya channel, main MM terus di sana guys ya. Wah, ini kalau diajakin lagi sih seneng banget gue, bangsat. Nah, pokoknya di-share ke teman-teman lu semua ya kan. Biar pada dengerin bacotan Kopek Gaming setiap hari guys. Asupan bacot ya kan. Jangan kemana-mana, tongkrongin terus channel gue karena gue bakal upload video-video menarik buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, motherfucker.